Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Vino Zulkarnain. Jadi kali ini kita mau review salah satu makanan yang baru masuk di Kota Makassar. Biasanya kemarin sempat heboh viral para youtuber-youtuber buka di Jakarta, tiba-tiba langsung loncat ke Sulawesi, tepatnya di Kota Makassar. Ini namanya ayam gedebuk dari Ketua Mamin Next Carlos. Jadi langsung kita masuk, kita mau coba bagaimana sih rasanya, karena kan sudah banyak yang review katanya mantap. Jadi langsung kita masuk aja. Ini lokasinya di Jalan Herta Sening Raya Timur, Kota Makassar, tepatnya di depan Bakso Pandawa, di samping, kalau dulu ini namanya OTW Street Food tapi tutup, dan tempat futsal juga di samping Bank BRI di Kompleks Ruko. Jadi kita langsung masuk deh. Kita langsung coba ini makanan ayam goreng sama ayam bakar pakai nasi uduk yang ada di Kota Makassar atau yang baru masuk. Karena di Makassar sendiri sudah banyak yang jualan, tapi kita mau tes, kita mau coba ini recommended enggak. Let's go, kita langsung masuk. Oke coy, jadi sebelum masuk pesan dulu di sini. Pesan baru masuk, duduk manis, tinggal diantar. Kita lihat pertemuannya. Ini ayam gedebuk paket kelepek-kelepek mikirin kamu, paket puas nggak nyantai, sama kulit goreng, jamur goreng, sama minuman-minuman lainnya coy. Jadi ini sepaket 25.000, ada yang 28.000 pakai tempe tahu. Jadi kalian tinggal pilih, ada paket kelepek-kelepek ini, apa ini, sayap mbak ya? Iya sayap. Chicken wings, sama ada ini kulit goreng sama jamur goreng. Jadi kalian bisa pilih. Oke, jadi saya mau pesan yang paket ayam goreng sama ayam bakar pakai kulit. Kita langsung pesan di sini, kemudian langsung masuk jam lain. Oke, jadi bukanya mulai jam berapa ini mbak? Jam 10. Jadi bukanya jam 10 sampai? Dari pagi jam 10 sampai setengah 10 malam. Jadi mantap, ini lokasinya di Jalan Herta Sening. Kalau jam-jam malam jam 10 ini masih ramai coy. Oke, langsung kita masuk. Kita pesan dulu coy. Sambalnya juga.
bisa tuh. Ternyata bisa kan. Jadi enggak usah takut. Sambalnya bebas. Kita lanjut ya ayam bakar. Kita yang goreng bisa datang langsung, ini punyanya Ketua Mamen.